favorit ya. Favorit ini ada ciri-ciri ACL. Coba. Oke, ciri-ciri ACL. Coba tidur, tidur, tidur. Oke, apa? Oke, ini ciri-ciri ACL ini. Lemas, 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 lemas. Ini nih, ini goyang ini. Goyang. Perasa? Tutup, tutup, tutup. Bisa jongkok. Coba jongkok di tempat sini. Jongkok. Jongkok begitu sakit. Kalau berdiri, tambah sakit. Coba berdiri pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu sakit. Oke. Oke. Ini sudah 6 bulan. Oke. Lucu itu. Tidak percaya yang begini. Eh, ini. Ini. Asli itu. Asli. Oke, ini. Halo. Ini lihat nih. Halo. Tapi ini. Sakit toh? Apalagi ini. Apalagi ini. Apalagi ini. Asli ya. Beda dengan ini. Ini. Nggak ada ini. Padahal cuma mencari. Sakit ya. Ini. Tidak, tidak, tidak. Kalau memang sakit, tidak saja. Jangan tahan. Tidak saja kalau memang sakit. Run. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Misni Holistic Care bersama saya Ners Muhammad Richard, MCO Massage Cedera Olahraga. Kali ini di Misni Holistic Care kedatangan pasien jauh dari Sulawesi Tengah, Buol. Dengan Bapak siapa lagi namanya? Fari. Jadi Bapak Fari ini mengalami cedera lutut ya. Sudah berapa lama? Sekitar 6 bulan. Coba ceritakan kronologis terjadinya ini cedera lutut. Saat saya sedang lari, mau body charge, dia menghindar. Dan menghindar, saya bertahan. Jatuh ke depan. Oh, berarti salah tumpuan. Iya. Yeah. Baru penanganan apa ini sudah dilakukan selama 6 bulan ini? Penanganan, ya, pengurutannya begitu. Langsung diurut? Iya. Yeah. Pas terjadinya langsung diurut? Langsung diurut. Pas kejadian itu? Iya. Yeah. Jadi diurut? Ditarik. Tarik. Diinjak di sini. Ditarik kaki. Tarik. Tambah enak. Ya. Satu minggu saya tidak bisa jalan. Iya, pakai anu tongkat. Tongkat. Tidak bisa jalan. Tidak bisa. Percaya tidak? Asli penanganan pertama itu yang masuk diurut. Sudah percaya toh? Belum. Hah? Belum. Belum percaya tadi itu saya tidak bisa jalan. Kan maksudnya percaya tidak pada saat kejadian langsung diurut. Iya toh, jangan langsung diurut. Jadi pada saat kejadian itu langsung bunyi krek. Habis bunyi krek, so tidak bisa jalan, tidak bisa sama sekali. Langsung pusing. Air mata keluar. Nah, jadi favorit ya. Favorit ini ada ciri-ciri ACL. Coba. Oke, ciri-ciri ACL. Coba tidur, tidur, tidur. Oke, apa? Oke, ini ciri-ciri ACL ini. Lemas, 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 lemas. Ini nih. Ini goyang ini. Goyang. Perasa? Tutup, tutup, tutup. Ini ciri-ciri ACL. Apa itu ACL? ACL merupakan jaringan yang mengikat antara tulang paha dengan tulang kering. Jadi, sekarang yang ente rasakan ini apa? Yang kamu rasakan ini sekarang apa? Bisa jongkok? Coba jongkok di tempat sini. Jongkok. Jongkok begitu sakit. Kalau berdiri, tambah sakit. Coba berdiri, pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, itu sakit. Oke. Oke. Ini sudah 6 bulan. Oke. Relaksa.
Langsung mulai. Tepat informasi di mana? Tepat informasi penanganan NGO Gorontalo. Nah, ada saya dapat informasi cuma saya ada terus di TikTok muncul ya apa budget dari Google itu nonton terus Pak Jeffrey Alphon. Jadi lucu itu tidak percaya yang begini ini asli. Oke, ini halo. Ini lihat nih. Halo. Tapi ini. Sakit toh? Apalagi ini. Nah, jadi dua. Apa penyebabnya terjadi ASL ini? Pertama, faktor fisik. Kedua, faktor kelelahan. Ketiga, faktor nutrisi. Ditambah dengan faktor anatomi. Ini, kamu punya kaki ini dia datar. Datar. Jadi makanya dia cepat sekali salah tumpuan. Langsung mulai. Kalau biasa kalau misalkan anu pakai yang itu kan lancip toh jelas sakit kalau ini. Apalagi ini asli ya. Beda dengan ini. Enggak ada ini. Padahal cuma jari. Sakit ya? Iya. Tidak. Kalau memang sakit, tidak saja. Jangan tahan. Tidak. Masa dibilang cengeng? Sakit mana? Waktu ada uru dengan yang ini. Ini lebih sakit. Iya masa? Sakit ini. Ini spin di sakit ini. Oh, berarti sudah berarti ini engkel juga ini. Ini pergelangan kaki. Udah. Seberapa lama ini? Lo gini, coba pegang begini, mau tangan begini, sakit ya? Ini tidak ada. Ini, jadi kalau Mbak Injang pagi-pagi sakit tumit ini tidak? Sakit tumit ini sakit. So DP kekakuan ini sampai. Pakai bahasa dah, pakai bahasa Inggris kamu ini ya. Dekat-dekat kabar. Dekat-dekat. Ya.
Halo. Masih sakit macam tadi? Atau seberkurang? Ini. Hah? Geli atau sakit ini? Ini. Masih sakit. Tapi seberkurang ya. Oke. Kalau kamu di Gorontalo tinggal? Iya. Oh, di Gorontalo. Jurusan apa? Olahraga. Iya. Seharusnya kamu tahu ini begini. Sombong amat. Kamu lebih paham toh? Ada kan mata kuliah iya, ini toh? Iya. Mata kuliahnya ini. Ada namanya teknik evaporasi. Petrisasi sudah diajarkan cara pasang piping. Tapi dia ada di mata kuliah. Mata kuliah lama. Iya, ada cara pasang piping. Ada. Oh, belum dah. Ini. Enggak ada. Ini cuma waktu sebentar saja. Halo, wah bakal akal kamu ini tadi bilang halo, ini saya balikin ini, jangan sampai kamu bilang saya tuh dia balikin ini rasa tumpul kan, ini lancip yang tadi barusan ini. Halo, apakah saya ganti tidak dari tadi di telinga terus nih, pernah saya ganti. Halo, tapi ini masih sakit ini masih sakit. Gitu. Nanti kamu dapat itu di semester 3 ya? Iya. Tipe magic. Itu tidak ada ini. Iya toh? Enak ini. Ini juga sudah tidak sakit ini. Kuat sekali saya pegangin. Hah? Ini tadi bilang sakit. Oh, coba badiam ini. So pusing. So enak ya. Semua dap. Ini bukan pijat ples ya. Akhirnya tertawa. Dari tadi diam terus. Kan kamu bilang so enak kan? Iya. Masih ada. Ini Bu, ini masih ronde pertama. Masih ada ronde kedua, 3, 4, 5. 5 ronde. Baru 2 kali terbukaan. Kalau ini penama tak bertemu. Kalau ini evaporasi. Kalau ini petrisasi. Kalau ini shaking. Ini tuh tidak. Tadi banyak sekali benjolan. Man. Iya kan? Enakin. Dan tadinya susah apa? Jongkok sakit. Coba cek jongkok. Oke, coba cek sebelum masuk ronde selanjutnya. Halo. Halo. Nice. Halo. Tapi kenapa ini sembuh? Tidak. Karena kamu ada ACL. ACL itu menetap seumur hidup, tidak bakalan sembuh. Jadi kalau kamu main buat lagi main, kena lagi. Karena sudah tidak ada punya anu kan jaringan mengikat. Nanti konsultasi ke dokter untuk kalau suka mau operasi. Sekarang ronde kedua, mengkurap.
Tengkurap Palaka. Tiarap. Ronde kedua. Ini biasa ini. Cuman kaget. Tapi ini luar biasa. Apalagi gini. Sakit sekali. Ini biasa ini. Tapi ini luar biasa ini. Iya toh? Sekarang kasih lurus kaki. Pendek sebelah. Ini sakit ini. Tidak kalah kali ini sakit ini. Tapi ini tidak ada. Ini sakit ini. Gitu. Tidak ya, geser ke kanan-kanan maksudnya. Ini sakit bro. Bro, cuma saya pejari ini saja bro. Mau saya pejari ini bro. Sakit sekali di bro. Ini tidak ada bro, tapi ini sakit bro. Tidak tipu-tipu itu bro, memang nyata. Relax. Serius saja kalau memang sakit. Run. Untuk pasang banter ini. biasa Pak, orang banyak ketawa balia ini ada DP karma. Ada karmanya sebentar. Bahkan lebih dari itu apa rasa. Apalagi itu yang sudah lama. Apalagi yang lama lebih sakit. Akan lebih parah yang dirasakan. Apalagi yang ini. Cuman ini, cuman saya panggil dia terus. Cuman. Ini memang sudah keturunan, ada ilmu ini, ilmu listrik ini. Ada ilmu listrik saya ini. Tidak, memang sarafnya, titik saraf. Kan so pernah lihat TikTok tuh? Pasti awalnya tidak percaya tuh. Sekarang percaya. Tapi ini so tidak ada. Ini mas sakit? Hah? Ini. Bisa dulu, Mai. Oh. Hah? Malah apa? Oh, tidak ada. Tapi ini masih ada bro ini. Itu masih ada bro. Karena lebih banyak dia punya di kekakuan otot di betis dibandingkan di paha. Karena ini sering 3-4 kali kena terus ini engkel. Terus-terus kena, ya? Terus-terus kena ini engkel ini? Ya. Hah? Tidak, pengaruh dia punya kaki. Kaki bebek, lurus. Jadi tumpuan tidak kuat. Begitu. Masa di TikTok itu. Kuat warna. Jadi kuah bukunya. Nah,
beda toh. Pakai opo-opo dulu dari Gorontalo. Ketepunya. Halo. Halo, ini tidak haluin. Sakit ini. Ini sudah tidak ada. Tiara ini? Ini yang sakit ini. Oleh-oleh itu dari kasih pulang oleh ke apa? Kabul. Jadi ini tinggal di mana, Pak? Ya. Tinggal di mana? Tinggal di ya. Oh, satu kecamatan. Satu desa. Oh, tidak ada kecamatan di sana, ya? Ada. Oh iya, wow, cuma kelurahan yang tidak ada, ya? Kelurahan kan cuma kota, toh? Ada di Jansi. Oh. Di Kota Buol. Oh, Kota Buol. Iya, Kota Buol. Oh. Kalau kamu ini suka masuk kabupaten? Bukan. Desa, Pak. Kecamatan. Oh, kecamatan apa? Kerama. Hah? Kecamatan Kerama. Kalau dia? Anu. Iya. Kecamatan Kerama. Nanti kalau misalkan ini saya mau pasir ke sana. Mau tur. Tapi apa? Tapi bukan tur mati saya, habis saya tenaga kalau tur begini. Kretek-kretek saja. Wantur kretek-kretek. Kalau begini abis saya tenang pulang tinggal nyawa ini. Ente harus latihan penguatan, ah? Harus latihan penguatan ini, harus ada exercise lagi. Nanti tahu cara penguatan otot? Tahu? Penguatan otot untuk setelah masa recovery. Belum tahu? Nanti saya mau ajarkan cara latihan penguatan. Usahakan ini karena NTP ini so atrofi, so mengecil otot ini. Untuk mengecil tadi kan ada kasihin kan mengecil sekali kan. Kenapa bisa atrofi? Kalau dia mengecil karena ente so pakai tumpuan di sini. So jarang digunakan ini toh. Dia harus latihan penguatan, kalau tidak walaupun kamu pakai taping sama dengan bohong. Tidak penguatan otot, bah. Ini saya balik-balik ini. Ini tidak, ini dia pelancip. Tadi bilang, karena saya tidak ada. Sama lagi. Sama. Berarti tidak, saya tidak ada namanya spasme. Begitu. Oke, sekarang ronde ketiga, reposisi. Masih tengkurap. Ya. Angkat. Oke, relax. Jatuhkan. Oke, relax. Tadi bagaimana? Jauh sekali. Langsung sama. Dan ini sudah tidak sakit. Ini saya balik ini. Asa kumpul toh? Ini ya, lanjut. Begitu. Pilih sah. Oh, jangan tahan. Relax. Apa rasa? Gak terasa DP. Oh, tadi bilang sakit. Sekarang balik. Balik. Tinggal ya.
Relax. Masuk ya. Coba cek jalan. Iya. Oke, coba cek. Bagaimana? Hah? Ya. Tadi bilang apa? Kalau Pak Jongkok agak sakit ya? Pak Jalan juga sakit. Coba jalan begitu. Senyaman. Ringan kaki. Enak. Dibuat main, kena lagi. Karena kenapa? Karena sudah ACL. Begitu. Jadi ACL itu seumur hidup, bro. Sekarang tadi sakit. Sakit sekali. Hah? Coba komen dulu. Komen bagaimana? Komen. Agak lumayan. Tadi sakit? Sakit. Karena soal alhamdulillah sudah sakit. Alhamdulillah sudah ada rasa sakit. Tidak rasa sakit ya? Iya. Jadi ini tidak sembuh, bro. Soalnya saya bilang ini tidak sembuh. Ini cuma karena kasih rasa nyaman. Kalau ente buat main lagi, kena lagi. Karena ente sudah, ACL sudah putus. Tapi untuk memastikannya itu harus konsultasi dengan dokter. Untuk periksa apakah ini putus atau robek. Seperti itu. Jadi hindari 3L. Lari, lompat, loncat. Berarti harus pensiun main bola. Kecuali olahraga yang satu. Olahraga yang begitu. Rombong. Oke, kasih juga.